Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan melakukan cangkok beringin. Beringin ini sebetulnya ada akarnya selalu keluar. Ini beringin parigata. Agak cantik daunnya, memang luar biasa. Nampak lebih indah kalau dia lebih banyak putih. Ya, ini ada orang mengatakan ini beringin putih, tapi saya sendiri memberi nama varigata. Tapi kalau kita cari di Google, kayaknya nampaknya dua-duanya kita temu, beringin putih atau beringin varigata. Ini akan kita melakukan cangkok dengan sistem pembelahan bukan kerat, tapi belah saja. Nah, ini saya nggak tahu apa sudah, kalau tanaman jambu sudah biasa saya lakukan, tapi ini untuk beringin baru kali ini. Dan saya yakin bahwa beringin ini mudah sekali dicangkok, karena ditampak di anu pun dikerat keluar akar. Tapi karena kita ingin membuat perakaran di sini supaya tumbuh saja, bukan untuk langsung kita program. Lebih bagus kalau kita program itu kita kerat keliling ya, kerat keliling. Tapi karena ini saya hanya ingin mengambil ini, saya khawatir kalau saya stek, dia mati. Jadi daripada ambil risiko, saya melakukan cangkok. Namun cangkok kali ini saya menggunakan media juga, media tanah. Namun saya menggunakan botol ini. Ikuti selanjutnya sahabat, saya coba. Ini juga saya belum tahu bagaimana kerasnya ini, apakah saya bisa membuat ke atas dengan sistem kita ini. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Ini sahabat ya, ini agak sedikit berisiko karena kita alhamdulillah bisa aja. Jadi kita belah seperti ini aja. Oke. Sudah cukup. Kalau biasanya cangkok air yang kita gunakan media, dengan begini bisa juga. Ini tapi diganjal, baru kita bungkus dua-duanya ini, ya. Tapi ini saya tidak melakukan bungkus dua-duanya, bungkus seluruhnya ini, karena saya menggunakan begini aja, masuk saja begini. Kemudian ini saya masukkan media setinggi ini, artinya ini kena nanti ini, ya. Karena nanti kan kalau kita panen nanti kita potong sini. Jadi ini yang saya masukkan media. Namun sebelumnya saya akan ikat dulu ini supaya tidak jatuh. Jadi bisa kita gunakan media air, tapi tentunya tidak dibolongi lagi di bawahnya. Kalau ini tadi sudah saya bolongi, sudah saya siapkan ya. Ini sahabat, mudah-mudahan sudah visit, tapi sebaiknya kita ikat lagi. Coba ambil dari bawah, khawatir kalau melorot. Ini supaya lebih kuat, bisa lagi nanti kita gantung ke atas. Oke, ini saya menggunakan media tanah saja, dengan ada campuran sekam, ada campuran komposnya. Jadi saya masukkan seperti ini sampai ke atas yang kita belah tadi.
Jadi harus sampai ke atas itu, dan ini tidak perlu kita tutup. Nah, seperti ini sahabat. Sebetulnya untuk steak juga cukup mudah, tapi saya tidak melakukan, biasanya cukup banyak saya steak yang kecil-kecil. Ini banyak ini saya dapat dari hasil beringin Parigata ini, hanya dari jual steakan. Berawal dari satu steak ini, ya artinya satu steak ini yang hidup. Dulu sih ada beberapa saya ambil bawa dari jauh, tempat jauh. Jadi saya steak yang berhasil cuma satu ini. Kemudian hasil dari sini cukup banyak. Mungkin ini saya tidak bisa menjual 1 juta, tapi saya sudah mendapatkan uang 1 juta lebih dari ini. Ya kan? Kalau ini saya jual mungkin saya tidak dapat bisa duit 1 jutaan, tapi ini saya dapat uang lebih 1 juta. Dari penjualan tangkai saja. Jadi barangkali informasi ini yang bisa saya share dengan teman-teman, sahabat semuanya, bahwa hanya tangkai segini bisa menghasilkan uang. Saya stake sekecil ini, rata-rata saya jual di atas 25.000 sampai 35.000 rata-rata, yang sudah mulai mungkin besarnya kurang lebih segini. Saya jual 25, jadi cukup banyak dapat duit dari hasil stekannya ini. Karena masih belum banyak orang punya ini juga, termasuk masih jarang. Dan ini cukup bagus, baik bonsai tanaman, taman, maupun bonsai untuk pot. Maksudnya bonsai taman mungkin sekitar taman ditanam dan dipelihara lebih tinggi dan dirawat, ini cukup bagus. Seperti itu kira-kira sahabatku semuanya. Mungkin ini saja video saya, tutorial cara cangkok saya hari ini dengan cangkok sistem menggunakan botol aqua, ya, dengan gaya cangkok media air. Biasanya lebih banyak orang menggunakan ini media air, namun kali ini saya menggunakan media tanah. Jadi agak berbeda, biasanya orang menggunakan media air, tapi kali ini saya menggunakan media tanah. Barangkali itu ada perbedaannya. Oke sahabatku semuanya, semoga ini bisa membuka wawasan kita tentang tanaman, semakin memberikan hasanah pengetahuan tentang cara cangkok, ya. Karena cara cangkok itu hanya kreatif saja bagaimana kita cangkok. Yang penting intinya ya bisa mengeluarkan akar dari sini. Ya, akar intinya itu. Dan itu cangkok lebih tidak berisiko dibandingkan dengan steak. Kalau steak itu berisiko karena kita bunuh dulu baru kita pindah. Kalau ini tidak ada pembunuhan, tapi kita hanya membentuk, mengerat atau kita membentuk yang seperti yang saya lakukan tadi. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat. Oke sahabatku semuanya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.